Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita hunting pada sore hari ini di tempat spesial. Ini bisa disebut tempat favorit hunting para RF Daop 6 Jogja, yaitu di Spot S atau di Kalimenur. Spotnya di sini memang sangat memukau. Di depan kita ada tikungan ya, dengan sudut yang cukup besar. Dan kemudian di kiri kita ini juga tikungan. Nah, ini bisa kalau digabungkan nanti akan berbentuk S, seperti huruf S begitu ya. Nah, di sini para teman-teman RF biasanya hunting menyegat beberapa kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi dengan menikung. Nah, ini kan jarang-jarang ya, dengan kecepatan tinggi kemudian menikung. Biasanya kalau menikung itu kecepatannya relatif rendah. Nah, ini dia spotnya. Kita tadi menemukan spot ini lumayan sulit ya, karena ada di balik desa. Kita sempat nyasar juga tadi sebelum akhirnya bisa sampai di spot ini. Dan memang spotnya luar biasa menurut saya. Memang banyak apa ya, di sekitarnya banyak pepohonan, masih hijau, sangat mendukung sekali untuk hunting. Nah, ini nanti kita akan nyegat kereta, nggak tahu kereta apa, mungkin yang terdekat ini ada Argo Dwi Pangga dari Gambir, tujuan akhir Solo Balapan. Bentar lagi ya mungkin ya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Argo Dwi Pangga nomor KA 10. Argo Dwi Pangga nomor KA 10 dari Gambir, tujuan akhir Solo Balapan, sudah melintas di spot S Kalimenur Kulon Progo. Kita mendapat dua kereta hari ini, ada Argo Dwi Pangga dan juga Pramex. Sepertinya tidak ada kereta lagi setelah ini. Kita cukupkan saja videonya. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf bila videonya kurang maksimal. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.